Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Kamil, mudah-mudahan senantiasa mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mendapatkan bimbingan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin, dan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan sebuah hadis, salatul rajli fi jama'ah tazidu ala salatihi fi baytihi wa salati fi suqihi bid'an wa 20 darajah. Salate tiang ing dalam masjid dilakoni kelawan jamaah. Jelas niku saged ngangsalaken ganjaran ngantos 27 derajat, ngalahno salate wong sing nglakoni salat wonten ing dalam griyane, wonten ing dalam tempat kerjone. Walhasil salat yang dikerjakan berjamaah di dalam masjid mendapatkan pahala 27 derajat. Namun pertanyaannya, apakah semua orang yang mengerjakan salat jamaah di dalam masjid itu mendapatkan pahala 27 derajat seperti kita niki? Apakah semua dari kita mendapatkan pahala 27 derajat? Terus para ulama, tidak semuanya mendapatkan pahala 20 derajat itu. Lalu siapa yang mendapatkan pahala 27 derajat? Anggota jamaah yang netepi sarate. Krono ganjaran 27 derajat niku bakal dipun peroleh oleh seseorang anggota sholat jamaah di masjid sing iso netepi sarate. Lah sarate nopo? Terusipun Kanjeng Nabi wonten ing tutuke hadis, wa dzalika anna ahaduhum idza tawaddaa fa ahsana alwudu tsumma ata almasjid la yanhazu illa shalah la yuridu illa shalah. Syaratnya kali agar kita mendapatkan pahala 27 derajat dalam sholat jamaah di masjid ini, ada dua syarat yang harus kita lakukan. Pertama, kita tidak wudu di masjid ini, tetapi kita wudunya di rumah. Dan wudunya harus ihsan. Fa ahsanal wudu, kata Nabi. Wudu yang ihsan itu seperti apa? Wudu yang baik itu adalah tidak hanya mengerjakan fardu-fardunya wudu, akan tetapi sunnah-sunnah wudunya pun dikerjakan. Berkumur dikerjakan, padahal berkumur itu sunnah. Istinsyak dilakukan, padahal istinsyak itu sunnah.
Apabila tidak bisa ihsan dalam berwudu, maka gugur untuk mendapatkan 27 derajat. Itu kata para ulama. Wudunya di rumah, kemudian wudunya bagus. Kemudian yang kedua, keluar dari rumahnya menuju ke masjid, tidak ada tujuan lain kecuali hanya untuk mengerjakan sholat jamaah. Artinya niate tujuane mboten oleh dicampur-campur. Oh, biasae sholat subuh iki Dr. Sarifuddin jamaah, aku butuh nang Dr. Sarifuddin untuk ketemu di barengno, maka itu bisa menggugurkan pahala 27 derajat. Monggo kita elmoni, kersane ibadah jamaah kita berkualitas, mendapatkan pahala yang maksimal. Lek kita asal-asalan sholat jamaah, khawatire wudune padahal bisa wudu di rumah, tetapi ambil air wudu di masjid, niku ngguguraken ganjaran 27 derajat. Utawa tujuane mboten mung nglakoni sholat jamaah, tapi dicampur-campur ambek tujuan liyane, niku saged ngguguraken sholat, ngguguraken ganjarane 27 derajat. Lajeng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, la yahuddu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa huddu anhu biha khati'ah hatta yadkhulal masjid. Lek sampun ngoten, artine wudhu'e nang omah terus tujuane mung nglakoni salat jamaah, ora ana tujuan liyane, maka langkah kita satu langkah satu dosa rontok, satu langkah satu derajat diangkat kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatta yadkhulal masjid, sampai tiang niku mlebu masjid. Semakin banyak langkah dari rumah kita menuju masjid, maka semakin banyak dosa-dosa kita yang rontok. Oleh karena itu, dulu di zaman Nabi ada seorang sahabat yang rumahnya paling jauh. Kemudian disarankan oleh sahabat-sahabat yang lain untuk pindah mendekati Masjid Nabawi. Disarankan rumahnya agar dijual, kemudian dibuat membeli tanah atau rumah yang dekat dengan Masjid Nabawi. Namun beliau menolak, tidak, karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin banyak langkah menuju ke masjid, maka semakin banyak derajat kita ditinggikan dan dosa kita dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'idha dakhala al-masjid kana fi sholati ma kanati sholah yatahbisu wal malaiku salluna ala ahadikum madama fi majlisi alladhi sholah fihi yaqulun Allahumma rahamhum, Allahumma ufir lahum, Allahumma tub alaihim. Kemudian itu tadi pahala yang disiapkan oleh Allah di luar masjid. Setelah orang tersebut masuk masjid, kemudian dia mengerjakan sholat sunnah, maka pada waktu itu para malaikat muhafadzah, para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga bumi ini, mereka semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rahamhu, ya Allah belas kasihanilah orang ini, Allahumma ufir lahu, ya Allah ampunilah dosa-dosa orang ini, Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah tobatnya orang ini. Subhanallah. Dan selama orang itu berada di dalam masjid, setelah sholat,
selama itu pula para malaikat mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, andaikan kita berada di dalam masjid 2 jam, maka 2 jam itu pula malaikat mendoakan. Misal kita masuk tadi pukul 4. Nanti keluar pukul 5:30. Maka 1 jam setengah para malaikat mendoakan kita, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub 'alaihi. Malam yudifihi, malam yuhdithihi. Atau malaikat berhenti mendoakan kita ketika kita berhadas. Ketika sholat selesai dan kita tidak keluar dari masjid, tapi kita berhadas, maka pada saat itu malaikat berhenti mendoakan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan, dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan amal soleh, dan tidak hanya mengerjakan tetapi mengistiqomahkan amal soleh mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manfaat daripada istiqomah beramal soleh adalah ketika kita udur syar'i tidak bisa mengerjakan amal soleh tersebut karena udur, maka dalam keuduran kita tetap ditulis mengerjakan amal soleh. Contoh, setiap kita pasti sakit. Contoh, ada seseorang di mana setelah subuh dia tidak turun dari masjid sampai isra. Di dalam masjid membaca Quran atau berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, atau setiap setelah maghrib dia tidak turun dari masjid membaca Al-Qur'an sampai isya. Ternyata suatu saat diberi ujian pikun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah pikun dia tidak bisa mengerjakan amal salat tersebut karena pikun. Maka karena sebelum pikun dia ini adalah orang yang istiqomah mengerjakan salat Isra, maka setiap hari dalam keadaan dia pikun itu mendapatkan pahala bacaan Quran setelah maghrib sampai isya, mendapatkan pahala berzikir setelah subuh sampai isra. Terus begitu, ternyata diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kepikunan tersebut. Maka kata para ulama, orang itu adalah orang yang husnul khatimah. Kenapa? Karena sebelumnya telah mengistiqomahkan amal soleh, kemudian diberi kepikunan sampai dia wafat. Oleh karenanya, mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita beramal soleh dengan istiqomah. Mudah-mudahan dengan berkah perkumpulan pada kesempatan kali ini, hati kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa beramal soleh dengan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiru nabiyya min jami'is sayyi'at wa tarfa'u nabiyya 'indaka 'ala ad-darajat wa tubalighu nabiyya aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa sahbihi sallim tasliman katsira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa arudina wa rudu'ana. Allahumma kama an'amta fazid wa kama zidta fabarik wa kama barakta fa'adim wa kama adamta fala tasrif. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa ij'al tafarruqana min ba'da tafarruqin ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.